Hi YouTube, saya Sean daripada Blaster Mania. Alright, so kita berjumpa kembali ya. Dan memang kita buat unboxing seperti biasa. Dan model pada hari ini adalah Dart Blaster. Dan dia ada version gel blasternya yang sebelum ini dinamakan UDL M3 ke M4 lah, saya dah lupa lah. Tetapi yang ini okay. Yang kita ada pada hari ini juga daripada UDL. Nama dia pun XM1014 juga. Ini saya lupalah dia panggil M3 ke M4. Kalau tak silap saya ni M4. Yang M3 tu dia panjang dan part dia tak boleh pusing-pusing. Right, kita lihat yang ni. Ini dia dah warna biru putih ya. Dan dia ada tulisan Terran Tactical tapi bukan Innovation. Entah apa, spelling salah. Dan dia warna biru putih lah. Ini sama juga dengan M4 lah. Saya ingat M4 lah. Seingat saya lah nama dia M4 lah. Okay. So dia memang sama. Dia menggunakan shell. Dan ini dia ada function shell eject juga. Tetapi kali ini memang dia bukan masukkan gel ball. Seperti anda lihat lubang dia besar kan. Dia masukkan soft dart lah. Alright. Soft dart dia bagi dua jenis. Satu yang boleh lekat punya. Dan satu yang macam ni punya. Okay. Memang dia punya design semua sebiji samalah dengan yang sebelum ini punya M4 tu. Cuma dia sekarang sebab dia menembak dart, dia tak ada inner. Dan part-part dia memang sama saja. Cuma dia warna putih lah dan memang senang kotor lah. Okay. So saya keluarkan apa yang ada. Nanti saya siap pasangkan dia lah sebab pasang dia tak ada apalah, pasang bat saja. Dan dia juga siap ada berikan screwdriver panjang ni supaya anda boleh kunci kat belakang lah. Okay, kita tukar angle selepas pasang. Saya tunjukkan selepas pasang nanti lah. Jom. Okay, kita berjumpa kembali ya. So, saya dah pasangkan bat dia. Cuma yang saya tak pasang ini, dia punya penarik charging handle tu lah sebab saya tak ada screwdriver kecil lah. So dia screw ni dia kena masukkan dalam tu, tak dapat nak pasang. So saya biarkan, sepatutnya dia pasang kat sini lah. Dan saya dah pasangkan bat dia. Kepada anda yang nak tahu cara pasang bat untuk yang XM1014 ni, bolehlah tengok balik lah. Tengoklah di sini. Sini dah link dia. Dan kiri ke kanan lah, saya letak link dia kat sana lah. Anda tengoklah balik. Itu adalah version gel blaster warna hitam punya M4. Okay, so kali ni yang dia ada tulisan-tulisan sikit lah. Ini memang logo Terran Tactical. Cuba anda lihat Terran Tactical tu betul, cuma yang ni Inno. Patut Innovation kan, dia sengaja lah salah kan. Lepas tu sini ada tulisan, ni memang kepingan besi ya, cantik. Dan ini dia putih, senang kotor. So anda kena bersetia lah dia menjadi kotor lah. Dan saya mendapati perasaan di tangan untuk plastik kali ni ataupun dia punya nylon kali ni memang lebih licin dan lebih sedap lah berbanding dengan yang dulu punya. Dan ini juga memang samalah, dia boleh pusing-pusing macam ni ya. Dia punya bat memang macam ni. Okay. Dan dia punya shell eject, kalau sebelum ni dia macam sangkut-sangkut lah, tapi itu dah hampir berapa bulan, setahun lepas ke, atau setahun lebih lah. Ini memang sudah siap diperbarui, memang sudah licin lah, smooth. So FPS untuk tembak soft dart ni memang fail lah. Memang tak menarik langsung lah. Tetapi model ini yang menariknya adalah dia punya yang apa lah, shell eject dia lah. So memang seronok lah shell eject dia. Okay, memang dah smooth. Okay. So, kepada anda yang baru saja mengikuti channel kami, sekaranglah masa untuk anda tekan button subscribe dan juga jangan lupa untuk like video ini jugalah. Okay, sebelum kita mulakan dengan apa-apa lagi, kita start dengan penimbangan dulu. Timbang dulu.
Total berat dia 1.5 kilo. Okay, kepanjangan dia daripada hujung sampai akhir ini 92 cm lah, 1.5 kilo. Dan memang dia boleh lagi dipanjangkan lah, extendkan. Nak keluarkan semua macam ni sebab time pasang dia memang pasang macam ni. Dan kalau nak adjustkan dia punya kepanjangan bat tu, anda bolehlah adjust masih boleh lagi. Okay, bergaya. So saya rasa saya buat close up sikit. Lepas tu kita try lah FPS-nya walaupun FPS-nya tak seberapa. Ini bahagian ni rubber. Dia memang rubber. Ini semua ni memang daripada nylon. Yang batang tube ni besi. Ini daripada nylon. Dia ada tulisan. Consider smooth lah di chain. Okay, ini bahagian dalam dia. Ada tulisan lagi di sini. Bahagian depan dia. Spring di sini lah kalau anda nak tukarkan spring untuk ini. Okay, bahagian depan sini. Right atas. Ini tak boleh nak gerak sangat. Alright. So untuk masukkan soft dart ke dalam ni memang macam ni lah. So daripada kita punya eksperimen sebelum ni, masukkan sampai hujung memang dia lebih kuat lah. Tapi rasanya macam tak ketat lah. Tengok dia macam senang je nak masuk. Artinya FPS dia takkan ke mana lah kalau macam ni. Dia memang macam tak padat lah. Maybe anda tukar jenis dart, soft dart yang lain, dia akan jadi lebih padat. So cara nak masukkan keseluruhan, maksimum boleh masuk 6 shell. Biasanya diorang masuk satu kat bahagian depan, masuk dulu, tutup. Dan bahagian belakang ni kalau anda nak main style John Wick, anda masukkanlah dua sekali ya. Eh, saya bukan John Wick lah, itu sebab macam tu. Boleh masukkan dua sekali. Kalau tak, satu-satu lah. Sampai di hujung sini anda kena tolak lah, sampai dia ni, nampak? Dia ada satu ni kan? Tu, dia tahan, kena sampai ke dalam lah. Alright. Jom kita buat close up sikit, lepas tu kita pergi kepada FPS testing. Alright, so kita dah sampai di sini untuk FPS testing. So bagi saya, FPS testing untuk soft dart brand yang ni ataupun model yang ni memang tak bermakna lah. Memang tak ada makna pun sebab dia memang sangat-sangat slow lah, tak kuat ke mana. Maybe boleh buat sedikit tune up ataupun upgrade, tetapi kalau original sahaja memang saya rasa tak bermakna sangat lah. But anyhow, kita buat saja review. So kita penuhi apa-apa kriteria yang kita nak test kan. Dan bagi saya, tujuan untuk anda beli yang ni untuk display ataupun untuk anda buat practice ataupun secara nak masukkan shell macam cara John Wick 2 biji sekali tu, lebih bergaya, itu sahajalah. Dan kalau nak betul-betul menembak ni memang tak jadi apa lah. Jom kita mulakan lah, harap dia detect lah. Sebab benda besar ni memang dia kurang nak detect sikit. Jom. Okay, 42, 48. Right. Oh. Sangkut sikit, dia punya ni tak keluar. Okay, tak apa. Alright, habis. Ha, tengok. Sepah-sepah dia punya shell. Alright, so kita dah balik ke sini ya. Average FPS-nya tadi around dalam 55-60. Dan seperti yang saya katakan, model ini memang bukan tujuannya bukan nak betul-betul untuk menembak lah. Sebab dia punya FPS original ni memang
kurang lah, kurang menariknya. Dan kalau anda nak upgrade ke semua tu, maybe selepas tu dia akan jadi lebih elok, saya tak sure. Tetapi memang saya, bagi saya lah, dia lebih kepada anda main action untuk panggil apa? Shell eject saja. Ha. Ha. Ha, bergaya tak? Bergaya kan. Benda ni tak mahal, saya rasa mampu milik lah. Dan kalau anda rasa nak buat satu untuk simpanan benda ni dan dia bukanlah hitam juga, maybe lah, tak adalah masalah sangat. Cuma kalau betul-betul nak katakan, dia merupai jugalah senjata api ya. So kalau dah warna-warna macam ni, kuranglah sikit. Tapi apapun, bagi saya dia memang menarik sebab saiz dia besar. Kepada anda semua, kalau anda rasa nak dapatkan model yang ni, tak perlu tanya, tengok saja description di bawah. Kalau ada stok lagi, kita ada kedai Shopee, kita ada website. So tengoklah description di bawah ya. Dan kepada anda yang baru saja mengikuti channel kami, sekaranglah masanya untuk anda tekan button subscribe. Subscribe itu adalah percuma sahaja. Alright, saya rasa video sampai di sini saja. Kita berjumpa lagi pada video akan datang. Saya Sean daripada Blaster Mania. Bye-bye.